masih dalam Museum Crime and Punishment. Kali ini Anna dan saya akan membicarakan mengenai Piala Dunia yang sudah dimulai di Johannesburg. Dan rupanya Adi dari Jakarta punya pertanyaan terkait. Halo, saya Adi dari Jakarta. Mau nanya nih, sebentar lagi kan ada Piala Dunia. Gimana sih popularitas sepak bola di Amerika? Apa benar orang Amerika nggak suka sepak bola? Terima kasih. Oke, Adi, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, memang seperti yang kita jelaskan di episode sebelumnya, sepak bola itu bukan olahraga yang populer di Amerika Serikat, ya. Kalah dengan baseball atau juga basket, ya. Tapi memang kalau dilihat dari berbagai cara-cara mengekspresikan cara cinta tentang olahraga sepak bola ini, ya, sepertinya orang Amerika itu kurang antusias, ya. Betul. Buktinya kalau di Jepang itu ada kontes mengenai jeritan gol. Siapa yang paling bisa, paling kencang. Dan juga antusiasme menyambut tim Spanyol di Australia. Di Austria maksud kami, dan konser sepak bola di Ghana. Bajai yang dicat lambang tim sepak bola Argentina ini menawarkan jasa gratis bagi penumpang yang mendukung tim Argentina. Bayangkan aja nih, Farakan Nazer, pemilik bajai ini, menghabiskan 1 juta rupiah mengecat bajainya untuk menggalang lebih banyak lagi penggemar tim Argentina. Waduh, iya, kalau di Indonesia sendiri bagaimana ya? Ada nggak yang mau segila yang itu? Iya, dan memang Afrika Selatan sendiri bersiap-siap untuk tampil sebaik mungkin, ya, seprima mungkin untuk perhelatan akbar sepak bola ini. Iya. Dan juga event ini telah membuat warga Afrika Selatan menjadi demam sepak bola. Demam sepak bola, soccer fever. Kita simak selengkapnya.